ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ini terkait dengan keharaman kudeta terhadap penguasa muslim. Kata beliau rahimahullahu taala, wala nakhruja 'alal umara'i bisayfi wa in harabu wa natabarra'u min kulli wa natabarra'u min kullin yara as-sayfa fil muslimina kainan man kan. Kata beliau rahimahullah, kami tidak melakukan khuruj, kudeta pembangkangan dengan pedang terhadap umara walaupun mereka memerangi kami. Iya. Walaupun mereka memerangi kami. Kami berlepas diri dari siapa saja. Di sebagian cetakan begitu ya, mingkulin. Kalau di cetakan Syiar Ashabul Hadith yang kita pegang. Tapi kalau dalam buku Al-Jami' fi Aqaidi wa Rasail Ahli Sunnah wal Athar, disebutkan juga akidah Qutaibah ini dari manuskrip asli buku Syiar Ashabil Hadith. Itu dia tulis wa natabarra'u min kulli man yara as-sayf, ada kata mannya, natabarra'u min kulli man yara as-sayf. Itu boleh juga ya, boleh juga. Ya, kata beliau, dan kami berlepas diri dari siapa saja yang memandang pembolehan mengangkat pedang terhadap kaum muslimin, kainan mangkan, siapapun orang tersebut. Ini saya poinkan ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, keharaman kudeta terhadap penguasa zalim. Iya. Keharamannya itu datang dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat. Di antaranya adalah hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wa fil usri wal yusr wal manshati wal makrah وعلى أثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Kata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan dalam keadaan si pemerintah lebih mementingkan dirinya. Kami tetap membaiat dengar dan taat. Dan kami membaiat tidak boleh mengganggu gugat perkara itu dari pemiliknya, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian punya argumen yang kuat di sisi Allah. Itu tegas ya, bahwa pemerintah kalau dia berlaku zalim atau berlaku tidak adil, itu diharamkan untuk melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Tidak diperbolehkan hal itu kecuali di satu keadaan. Itu di keadaan ketika para pemimpin itu, hanya di keadaan ketika para pemimpin itu melakukan kekafiran yang nyata, kufran bawahan. Syaratnya dia lihat kekafiran yang nyata. Jadi bukan kekafiran yang ada silang pendapat. Iya. Misalnya Tadi kita terangkan tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Itu dinukil kesepakatan di sebagian ulama. Betul. Tapi sebagian ulama ada yang menukil perbedaan pendapat di situ. Maka itu hitungannya tidak masuk ke dalam kufran bawahan. Jelas ya? Kalau dia ada perbedaan pendapat di situ. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan meninggalkan sholat juga masuk, karena di sebagian riwayat Nabi SAW bersabda, ma'aqamu fikumus sholat, sepanjang mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Iya. Baik. Jadi kalau terlihat kekafirannya nyata, indakum fihi, kalian punya burhan fihi pada masalah itu sendiri. Jadi pendalilan kafirnya itu dalil khusus, bukan dalil umum. Indakum fihi minallah, dipastikan itu hukum dari Allah. Dan tidak ada yang bisa berkata pasti seperti itu, ini hukum dari Allah, kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Makanya yang berbicara tentang hukum pemerintah itu misalnya telah melakukan kekafiran, keluar dari keislaman, itu bukan orang-orang awam, bukan juga para penuntut ilmu biasa, tapi itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Baik. Jadi ini diantara dalil ya yang menunjukkan tidak bolehnya hal tersebut. Kemudian diantara dalil juga yang menegaskan tentang tidak bolehnya seorang itu melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim adalah sabda Nabi SAW di Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Kata beliau, man khala yadan min ta'ah laqiya Allah yaumal qiyamah la hujjatalah. Siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, dia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Dan diantara dalil juga adalah hadits Hudzaifah bin Yaman diriwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi berbagai fitnah-fitnah, termasuk dari kezaliman-kezaliman, Nabi SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Mama ta'muruni in adrakani dalik?" Apa perintahmu ya Rasulullah kalau saya didapati oleh hal tersebut? Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Iya. Berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi tidak diperintah untuk melakukan kudeta, tapi disuruh komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Dan juga di dalam hadits Hudzaifah di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, kejadian-kejadian atau fitnah-fitnah yang akan menimpa umat, beliau berkata, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Akan datang setelahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Coba bayangkan kalau dia tidak ambil petunjuk dengan petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnah Nabi, saya mau tanya, dia berhukum dengan hukum Al-Quran atau tidak? Tidak. Dia berhukum dengan hukum sunnah juga tidak. Jelas ya? Jadi tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnahnya. Kemudian kata beliau, yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Berdiri di tengah mereka sekelompok manusia, hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan berada di jasad-jasad manusia. Maka Hudzaifah bertanya, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya temukan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka fasma wa ati'. Kata beliau, kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, dengar dan taat. Iya. Nah, hadits-hadits yang seperti ini jumlahnya puluhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang disepakati di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi tidak boleh melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim. Kezalimannya dia sendiri yang menanggungnya. Karena kalau kita melakukan kudeta terhadapnya, itu akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Dan telah disepakati di tengah umat Islam, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar darinya. Ya. Dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada umat yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya lalu keluar dengan kebaikan. Pasti di belakangnya ada fitnah-fitnah, pergolakan, prahara, dan banyak perkara yang bisa menghancurkan, waliyadzubillah. Dan itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seluruh sejarah di tengah umat ini yang pernah melakukan kudeta, dan tidak pernah tercatat ada kebaikan di belakangnya. Bahkan ada khalifah pernah kudeta, dia berhasil menjadi khalifah, setelah itu dia dikudeta lagi, dikudeta juga. Iya. Dan itu terlihat sampai sekarang ini, belakangan ini. Jelas ya? Misalnya di kita, di kejadian tahun 98, atau di kejadian di negeri-negeri di Teluk beberapa waktu yang lalu, itu semuanya tidak ada yang membawa kebaikan. Jelas ya? Yang mengangkat dirinya dengan cara ribut-ribut di jalan juga diturunkan dengan cara ribut-ribut di jalan pula. Karena itu sudah diketahui hal ini. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Maka itu cara berpikir orang yang beragama, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ya, kalau dia berpikir dunia, dia pasti akan bilang kita lakukan kudeta, nanti akan lahir hal yang lebih baik. Kita cari hal yang lebih baik. Ya, waliyadzubillah. Itu dari gambaran syaitan. Bahkan ada dari kalangan orang-orang pergerakan di Ikhwanul Muslimin yang dikatakan kepadanya, ini semenjak demo-demo sudah meninggal sekian ribu orang. Ya, katanya andai kata penduduk negara itu jumlahnya 80 juta atau 8 juta, dikorbankan 1 juta untuk ketenangan 7 juta, itu nggak ada masalah. Ini orang-orang yang tidak menghargai nyawa kaum muslimin. Itu pemikiran keluar dari jalan. Jelas ya? Keluar dari jalan. Ya, kalau dia bikin demo-demo, ada yang meninggal, oh itu salah dia sendiri, kenapa sakit dia ikut. Nah, itu bukan kami. Kami demonya demo damai. Ini ada yang meninggal ini. Demonya demo damai. Mau dikemanakan darah orang yang meninggal itu? Dia menjadi sebab orang itu datang. Ini semuanya kemungkaran-kemungkaran. Tidak dipikirkan oleh manusia-manusia yang sebenarnya cuma menghendaki dunia. Jangan percaya dengan ucapan, oh ini bela agama, bela ulama. Omong kosong itu. Itu hanya ucapan di lisan sebagian manusia yang dia inginkan dunia di belakangnya. Sebab kalau dia ikhlas, dia tidak akan melakukan demonstrasi. Orang yang ikhlas itu dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerintah zalim, kezaliman dia sendiri yang menanggung. Dia sendiri kewajibannya adalah melakukan kewajiban yang harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Orang yang berbuat zalim itu atas dirinya sendiri. Itu ikhlas namanya. Dan begitu cara para ulama berpikir. Dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi jangan mengatakan bahwa itu adalah pemikiran si fulan saja atau si alan saja dari ulama belakangan. Bahkan itu adalah kesepakatan di tengah para ulama. Inilah akidah yang seperti ini perlu diterangkan, perlu dijelaskan. Ya, makanya kenapa harus dibahas. Banyak dari buku-buku yang memuat tentang sunnah dan keyakinan para as-salaf. Sebab akidah itu ada dari masa ke masa. Dan itu merupakan ciri pembeda antara orang yang berpegang di atas sunnah dan tidak berpegang di atas sunnah. Baik.